Halo guys, balik lagi ke channel Rio 2218. Kali ini aku mau main game yang santai-santai sih. Kali ini aku mau main game ya, game dari salah satu requestan subscriberku yang ini. Dia sempat komen di salah satu videoku, game kalau game dari salah tuh Call of Duty atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya dia pernah komen di sini dan ini komenannya. Katanya suruh main game join Clash 3D. Aku awalnya sih tidak tahu game apa itu, katanya game santai ya. Jadi aku udah download gamenya dan kita akan mencoba mainkan game ini. Kita lanjut ke gamenya. Ayo, squid ya. Oke, aku sekarang ada di gamenya udah. Oh, gak ada suara nggak? Emang gak ada suara? Emang? Ya, udah lah, bodo amat. Goblok! Gak ada suaranya. Nah, cara mainnya tuh gampang banget sih. Kita cuma tinggal ngambil pasukan yang warnanya putih untuk mengalahkan yang warnanya. Nah, kayak gitu doang. Nah, itu. Dan jangan sampai kena. Aduh, astaga. Oke. Udah nyangka lo bisa menang. Gamenya cuma gitu doang sih guys. Gamenya tuh santai banget. Bener kata subscriberku, gamenya tuh santai banget. Nah, gamenya ini juga bisa offline ya. Kalau kalian online punya kuota yang banyak, Sultan, kalian bisa nonton iklan, dapet tambahan itu. Dapet tambahan sih. Tambahannya bisa koin atau paluin untuk membuka. Nah, contohnya gini deh. Kan di sini ada menu kastil nih. Nah, kalian tuh bisa ketika palu yang tadi sudah sampai penuh sampai 10, nah kalian bisa membangun nih di antara kedua ini. Bisa membangun di sini. Dan juga kalian juga bisa menyerang si kastil lain dengan cara di setiap game nanti mungkin ada gambar bom ya, seperti yang di tulisan ini serang. Nah, kalian juga bisa menyerang kastil lain dengan cara mengumpulkan bom di saat kalian bermain tadi. Aku mau sekarang mau nyerang. Nyerang yang mana ya? Yang gampang aja deh. Satu, dua, tiga, selesai. Poinku sudah 3029. Selain itu kalau tidak salah di sini juga ada daily reward ya, atau bonus harian. Kita klik di bonus dan claim. Kita deh. Nah, kalau kalian juga masih punya kuota yang banyak, kalian bisa tuh dapetin hadiah di hari berikutnya dengan cara nonton iklan. Aku pernah sih nonton iklannya juga. Iklannya durasinya lama banget ya, ada yang 20 detik, 30 detik. Mainnya cuma sebentar sih, tapi iklannya lama. Jadi aku udah usah sih, mainnya jujur aja. Baca. Ya udah tiap hari login gitu doang. Nah, ada hadiahnya juga nih. Ketika kita sudah ngumpulin sebanyak 3 anak kunci emas, bisa didapetin dari daily login tadi ataupun di game itu kita ngumpulin tuh. Tiap jalan itu kan ada kunci emas nih. Kita kumpulin. Nah, setiap kita sudah ngumpulin 3, kita buka bisa di sini crate atau peti harta karun, terserah dia milih yang mana. Untung-untungan nanti bisa kena yang spesial. Tapi kalau paling parah sih kalian pasti dapat koin ya, tidak mungkin song. Nah, ini nih hadiah utamanya tuh dapat seperti ini teman-teman. Dapat apa ya, semacam outfit lah. Halo guys, David di sini. Nah, gimana caranya mau ganti outfit? Kita pilih di kulit. Nah,
Di situ juga ada nih menunya teman-teman. Ada untuk membuka secara gratis dengan bayar uang koin 1.100. Ketika kita next, dia jumlahnya akan berlipat jadi 2.000, next lagi 3.000. Seperti itu. Aku mau pakai yang ini aja. Ala-ala gamer. Oh iya. Kalau kalian mencet Instagram nih gratis. Nah, berlangganan. Ya kalau kalian masih punya uang banyak, bisa berlangganan. Aku mau lanjut main lagi. Oh, bentar, ada kastil. Oh, disuruh bangun lagi. Oke. Bangunin aja deh. Oke. Nah, kalau ini level bonus ya. Kalian cuma tinggal nyerang-nyerang musuh yang datang aja. Tapi itu enggak, menyerangnya tuh harus juga penuh perhitungan ya. Contohnya tuh kayak gini. Nah, bola yang keluar aja pelan loh. Jadi harus benar-benar perhitungan ya, teman-teman. Aduh. Gak bisa asal juga keluarnya. Nah, kalau kalian bosan nih dapat uangnya dikit-dikit aja, kalian bisa nonton iklan juga. Aduh, iklan. Aku sensor nanti dah. Iklan, iklan. TikTok, TikTok. Iklan. Nah, tiap kali kita main, teman-teman, ini ada sebuah hadiah. Ada hadiah. Jadi setiap kita main, dia akan naik sebesar 20%. Jadi kita anggap aja main sebanyak 5 kali lah baru dapat hadiah ini. Dan caranya juga, kalau kalian mau klaim hadiah ini, itu kalian harus nonton iklan juga, teman-teman. Jadi kalau kalian mau dapat hadiah, mau dapat apapun, cara instan, nonton iklan. Agak sebel sih, tapi kalau kalian yang pengen dapat instan, ya silakan aja nonton iklan. Nah, juga di setiap kita mau memulai game, di situ kita bisa meningkatkan nih skill-skillnya untuk penyerangan. Aku sudah sampai tingkat 12. Dan untuk mendapatkan poin, aku masih di tingkat 8. Dan untuk pertahanan, aku masih di tingkat 10. Jadi aku nih baru main kemarin ya. Baru main kemarin, baru 1 jam main udah tingkat 20 sih, cepat banget mainnya. Bentar, aku mau ngeklaim dulu. Oke, lanjutin lagi. Aku mau meningkatkan penyerangan koin. Astaga, ngapain aku pencet sensor lagi dah. Nggak baik iklannya. Biar tetap terjaga ya, teman-teman ya. Namanya privasi. Kita jaga terus. Oke, lanjut main. Caranya kontrolernya gampang sih ini. Kita coba tinggal geser-geser aja. Nah, kita ambil koin. Oh iya, dan juga jangan sampai. Oke. Astaga, gila. Yes, menang ini. Coba lagi, lanjut. Iklan lagi. Kalau kecilin deh volumenya, kopok nanti. Nah, ini juga kita tadi kan udah dapetin tuh yang kado ketika main, itu juga bisa kita buka. Kalau ini pakai iklan juga kalau ada salah sih. Jadi aku udah usah deh, lanjut aja. Main lagi ya, yuk. Semangat lagi. Gak bisa. Aduh.
dapat semua, yes. Nah, jangan sampai kita tuh kekurangan tim sama yang merah ya. Oke, kena semua. Yes, menang. Hajar. Meninggal. Yes. Berhasil tinggal sisa satu orang. Wow. Berhasil juga mode penyerangan. Atau tersambung dengan wifi ya, seperti ini satu-satunya cara sih. Kalian sebelum main game ini matikan data seluler dan juga koneksi wifi, udah deh, beres. Sebaliknya aku sama game kayak gini kayak gitu, iklan terus. Lanjut lagi, lanjut main, kita akan main sampai tingkat 30. Aduh, mati meninggal. Astagfirullah. Wow. Kena semua. Mati meninggal. Yes. Yeay, menang. Kita main sampai tingkat 30. Nah. Aduh, meninggal. Wah, 5 menit. Bisa. Meninggal. Yes. Wow. Menang lagi. Ya, menang lagi. Woi. Ganti tadi polisi ya. Yes. Oh, detik-detik terakhir banget sih, Mas. Aduh, meninggal. Wah, menang gak ya? Kalah dengan meninggal. Itu kalau kalah gak ada iklan, kalau kena ada iklan.
Sukui. Yes. Random aja lah. Oh, dapet lah. Pertahanan, meningkatkan pertahanan itu dulu. Astaga. Ayolah. Banyak ini lah dulu. Jelaskanlah sudah dah bisa kalau jumlah namanya aja game nantang. Hey. Apalagi ini sudah. Gara-gara merek HP-nya ini disarankan untuk download aplikasi ini. Tak mungkin, dada ceritanya kayak gitu, dada. Mati semua, bukan? Penjajah luar biasa. Kastil, kita suruh bangun apa lagi? Suruh bangun lagi. Oke, tingkat 14, koin nanti aja dulu. Aduh, mati meninggal dulu. Keras. Wow, bisa. Yes, bisa juga. Wow. Sudah berapa? 10. Bangun. Satu membangun apa lagi? Sudah.